Thank you guys, subscribe. Neko sih aku nggak harus yang payah, nggak harus yang cantik gitu. Yang penting punya etika bagus sih kalau aku sih. Kayak aku lebih memandang ke arah etika, kayak misalkan ke misalkan kita aja ke rumah, terus ke, gimana perlakuan mereka ke supir kita, ke pembantu kita, itu kan juga harus kita lihat. Maksudnya nusantara banget. Beretika. Beretika, bener ya. Sama ngobrolnya nyambung sih. Dari fan. Tapi Puji tuh emang menyenangkan namanya kan. Happy vibes. Makanya udah dikapung. Nah, ini udah selesai. Kamu seagama juga masih ya? Ah, enggak juga. Kalau buat nikah kan harus seagama ya. Kalau buat pacaran sih aku nyantai sih, dan juga keluarga juga nyantai. Tapi ya kalau bisa yang seagama. Kenapa jomblo sih? Tunggu, gue mau dan tapi kenapa lu jomblo sih? Lagi menikmati aja sih. Karena kemarin udah pacaran lama juga, terus banyak setelah, drama. Enggak banyak drama juga. Terus setelah pacaran lama, terus putus, merasakan punya banyak waktu luang sendiri, kenyamanan. Sekarang lagi menikmati sih waktu-waktu sendiri. Emang nikmat sendirian? Nikmat. Nikmat. Nikmat, kita bisa kemana aja, kapan aja. Lah kan kalau punya cewek juga bisa ajak ceweknya kemana aja. Tentu kadang kita dilarang itu, larang ini, larang itu. Oh iya benar sih. Kalau kita single enaknya ya kita bisa kemana aja kapan aja. Cuman yang gak enaknya yang gak ada yang nemenin sendiri. Harus nyari temen. Lu saudara-saudara lu yang lain lagi pada bucin, lu nya jomblo. Enggak. Terlalu sesuai ngebelain keluarga gitu. Wih. Berarti kamu nggak pernah pokoknya mau pilih siapapun nggak ada masalah, nggak punya kriteria aku pengen calon mantu tuh kayak begini gitu, nggak ada? Enggak. Masa sih? Selama anak itu happy nggak ada masalah ya. Maksudnya nggak ada mikir, oh ini keluarganya siapa? Enggak. Terus misalnya fisiknya kayaknya gini gitu, nggak ada? Enggak. Bebas plus. Bebas aja, karena kan yang hidup mereka gitu. Cuman kalau memang betul. Namanya di luar sana jelek ya aku gak mau gitu kan. Tapi ada gak sempet kayak, aku tuh kepengennya sebenarnya yang kayak gini loh, Al, El, Dul gitu. Enggak, sama sekali bebas. Tapi emang aku kasih aku pengarahan. Kayak misalnya, kalau cewek perhatian sama kamu, suka beliin kamu makanan, kamu juga harus beliin dia dong gitu. Bener, loh. Gitu bener. Aja sih, semacam-macam gitu aja. Ketika kamu dipisahkan dengan seseorang yang kamu sangat cintai dengan cara yang menyakitkan, santai aja. Kadangkala Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang tidak tepat dulu sebelum mempertemukan kita dengan orang yang tepat, supaya kita bersyukur, bisa belajar hikmah kehidupan dan belajar keikhlasan serta kesabaran. Bilang aja dalam hati, lo rugi ninggalin gue karena gue bakal digantiin sama Tuhan yang lebih baik dari lo.
Cinta.